State of Play oleh Sony lebih pendek dan padat berbanding dengan Nintendo Direct, tetapi ada juga beberapa pengumuman yang besar. Presentation PlayStation ini menunjukkan beberapa game untuk PS4, PS5 dan PSVR 2, tetapi ada juga yang bakal dilancarkan di platform lain. Tanpa membuang masa, jom kita tengok. Gamer Santai! Tekken 8 telah mendedahkan trailer pertama yang mempamerkan rakaman visual next-gen secara real-time yang ditangkap daripada gameplay di PS5. Sequel baru ini akan memfokuskan kepada pertemuan antara bapa dan anak, Kazuya Mishima dan Jin Kazama. Dalam trailer ini, korang boleh melihat tahap kualiti dalam model karakter yang sangat berbeza daripada Tekken 7 dan dalam detail kecil seperti apabila titisan air mengalir di atas kulit karakter. Selain itu, kalau korang tengok kat background, korang boleh nampak ombak dan puting beliung yang dinamik, kapal tangki besar yang pecah secara beransur-ansur, ribut sangat realistik sehingga korang dapat merasakan tekanan angin dan ketumpatan hujan. Ini semua adalah efek next gen yang kita dapat alami semasa berlawan, khas untuk Tekken 8. Buat masa ini, Bandai Namco tidak mengumumkan bila Tekken 8 akan dikeluarkan, tetapi lebih banyak maklumat dijangka akan diumumkan semasa Tokyo Game Show. Rise of the Ronin dibangunkan oleh tim Ninja. Ia adalah sebuah game action RPG yang membawa korang mengembara sebagai Ronin dan akan dilancarkan pada tahun 2024 secara eksklusif di PS5. Rise of the Ronin berlaku di Jepun pada penghujung Edo period selama 300 tahun atau lebih dikenali sebagai Bakumatsu. Game ini akan berlatarkan kepada penghujung abad ke-19 semasa Jepun sedang menghadapi masa paling gelap kerana ia bergelut dengan pemerintahnya yang menindas dan dalam masa yang sama penyakit maut menyerang. Buat masa sekarang, game ini masih dalam fasa pembangunan. Mereka telah memulakan projek ini pada 7 tahun lepas dan sejak itu perkembangan game ini bergerak secara perlahan dan bebas. Ryuga Gotoku Studio, developer di sebalik franchise Yakuza, telah mengumumkan game samurai terbaru penuh aksi Like a Dragon Ishin yang bakal dilancarkan secara global pada Februari 2023. Secara ringkas, kita harus jadi tokoh revolusi paling terkenal dalam sejarah Jepun dan menamatkan zaman samurai. Like a Dragon Ishin ialah game action-adventure historical thriller yang ditetapkan pada tahun 1860-an Kyo, versi fiction Kyoto. Like a Dragon Ishin membawa ramai wajah ikonik untuk menceritakan kisah sejarah epik ini. Peminat mesti kenal protagonis kita sebagai Kazuma Kiryu daripada entry Yakuza. Dalam Ishin, Kiryu akan menjadi muka Sakamoto Ryoma manakala Goro Majima dan watak Yakuza yang lain menyertai Ryoma sebagai kawan atau musuh dalam dunia fiksyen tersebut. Selain itu, Ishin ialah game pertama daripada Ryuga Gotoku Studio yang dibina menggunakan Unreal Engine 4 untuk membawa kualiti grafik yang lebih realistik pada gameplay. Stellar Blade diumumkan sebagai nama baru bagi game yang sebelum ini hanya dikenali sebagai Project Eve. Ceritanya bermula dengan Eve dan rakan-rakannya mendarat di permukaan untuk menuntut semula bumi yang telah pupus dan menjumpai seorang yang terselamat bernama Adam. Sepanjang game, korang akan lengkapkan diri korang dengan beta skill yang unik dan burst skill yang sengit. Apa yang berlaku sepanjang perjalanan cerita membolehkan korang mendalami dan memahami emosi Eve. Jadi, berhati-hati semasa membuat pilihan. Kalau tak, berlakunya perkara yang tidak diingini. Stellar Blade akan dikeluarkan secara eksklusif di PS5 pada tahun 2023. Sony mendedahkan controller DualSense Limited Edition God of War Ragnarok bersama trailer baru yang menunjukkan lagi dunia kita bakal hadapi nanti. Sony mempamerkan controller wireless God of War Ragnarok DualSense yang reka bentuk mempunyai warna cool blue dan icy white, sesuai dengan skema warna umum bagi keseluruhan pengembaraan God of War dan turut diilhamkan oleh dunia mitologi Norse Midgard. Bukan itu sahaja, DualSense ini dihiasi lagi dengan lambang beruang dan serigala di tengah yang mewakili Kratos dan Atreus. DualSense God of War Ragnarok ini akan dikeluarkan pada tarikh yang sama dengan game, iaitu pada 9 November. Pre-order pula akan bermula dalam tempoh masa 2 minggu lagi, pada 27 September. Bukan itu sahaja, trailer baru untuk God of War Ragnarok juga ditunjukkan yang memfokuskan pada jalan cerita dan bagaimana Atreus nampaknya mengambil peranan lebih penting dalam kisah. God of War Ragnarok akan tiba di PS4 dan PS5 pada 9 November 2022. Seperti yang dijangkakan, Sony mempamerkan banyak game yang menarik pada acara State of Play September ini. Game apa yang korang berminat dan tengah tunggu nak main? Tinggalkan jawapan di ruangan komen di bawah dan jumpa korang di video yang seterusnya.